lagi, guys. Kita ketemu Serarin ya, guys. Wah. Kenapa? Oh, ada yang foto, guys. Kenalin, guys. Ini teman-teman dari Serarin. Aku mulai aja ya. Wah, ini Mas siapa ini, Mas? Kalau boleh tahu namanya ini, Mas. Ya, Oni. Mas Oni. Biasanya ya. Mas Oni ini apanya Serarin gitu. Saya bagian kameramen dan editor. Wah, bagian editor. Ini nih maskot kita ini. Mas, gimana kabarnya? Panas, Mas. Surabaya panas. Iya kah? Kalau di Malang gimana vibes-nya emang? Ya, biasa aja sih. Ini Mas ini apa yang... Kenapa? Kalau... bercanda itu lucu. Emang iya? Iya sih. Sampai itu kayak gitu. Tapi lucu, Mas. Ada ya. Oke. Aku enggak nangkep lucunya di mana sih. Enggak apa-apa, tapi identik, Mas. Mas Serarin apa, Mas, siapa kalau boleh tahu? Aku Alan. Mas Alan. Oke, Mas Alan. Alan. Tapi biasanya Alan. Oke, jadi jangan lupa ya, guys. Kita bakal syuting konten nanti di Serarin Cafe ya, teman-teman. Oke, kita ngomong Serarin bentar aja, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Itu apa sih, Kak? Apa Serarin itu apa sih, kalau boleh tahu? Apakah memang kalian itu punya kafe atau gimana sih, Kak? Enggak sih, Serarin itu cuma circle aja. Jadi, kan kita 3 orang. Pasukan inti. Gitu kan. Ini adalah jokes-jokes teman-teman Serarin. Ada yang mau pemilu. Oh iya, benar sih. Aduh, pemilunya siapa? Prabowo? Ya. Apa Ganjar apa Anies? Kayaknya bermasalah semua sih. Iya, sulit lah. Agak sulit lah ya kalau itu ya, teman-teman. Oh iya, itu dekat ya. Iya, nanti dibuang ya. Enggak aman-aman. Gimana? Serarin Cafe itu awalnya sih cuma circle aja. Jadi 3 orang. Kita sering ngopi bareng. Oh. Terus ngobrol. Di Malang ya, temisi ya, di Malang. Malangnya ya. Jadi kita 3 orang Malang. Tiga-tiganya ilustrator. Oh, I see. Ya. Jadi kita sering ngerjain apa? Kerjaan bareng gitu. Sambil ngobrol. Terus aku iseng aja. Gimana kalau obrolannya ditaruh video YouTube? Gitu. Ya akhirnya jadi. Share aja sih. Iya, enggak yang kayak gimana. Terakhir, Mas, planning buka kafe enggak kalian? Planning buka kafe. Ya, bisa jadi. Harapan aja deh. Kalau pingin sih. Kalau enggak pingin ya enggak. Begitu. Sejauh ini sih masih kayaknya enggak dulu deh. Di Malang gitu. Banyak kafe. Oh iya ya. Percuma aja. Saingannya ya. Enggak saingan sih. Cuma malas aja nanti. Ya gitulah, teman-teman. Pokoknya jangan lupa videonya lengkapnya kita di Serarin. Terus Kak Zuteki biasanya videonya ngapain aja? Aku sih bebas. Aku sih lebih sekarang ini lebih pengen ada topiknya aja. Hah? Jadi satu video ada topik. Kenapa? Jadi semisal gini. Oh, maksudnya jadi satu video ada satu topik tertentu. Iya. Jadi semisal video ini anggap aja behind the scene with Serarin Cafe ya, teman-teman. Iya. Video mungkin video selanjutnya nanti ChatGPT bagi-bagi THR gitu. Apa? Gitu aja sih. Fokus videonya itu kayak gimana? Aku kan lihat kayak ada. Iya, perubahan lah ya. Viro jodoh cosplayer. Itu gimana sih itu? Bisa jelasin nggak? Ini mulai langsung di itu. Apa nanti? Apa? Dijawab sekarang apa nanti? Nah, kan aku tanya. Oh gitu ya. Iya, kalau Viro jodoh cosplayer tuh untungnya identik lah ya. Ini aku kan awalnya mulai eksplor pertanyaan seputar cosplayer. Iya. Nah, itu emang aku itu suka ketika lihat cosplayer itu berdua, aku interview cewek cowok, terus aku sedikit pancing gitu loh. Oh, nah, Mas Kazutaki sendiri emang punya cewek cosplayer? Gak ada sih. Ya, siapa yang mau? Gak ada. Cari ya cosplayer. Cari. Iya, nyari. Oke, nyari. Harus cosplayer. Kalau iya sih nggak apa-apa sih. Kenapa? Kalaupun nggak ya nggak apa-apa. Kenapa harus cosplayer? Kalau cosplayer kan enak, Mas. Fantasi, Wak. Enggak. Berarti kamu itu ya, suka dengan liar, gender lain yang harus cosplayer. Berarti berarti kamu suka profesinya dong, bukan suka personalnya. Ya gini. Iya, berarti ya. Berarti Kak Zuteki suka orang itu kalau dia cuma cosplayer. Bukan personalnya. Bukan gitu ya. Loh ya. Ini apa gitu? Ini?
Kontroversi apa lagi? Enggak ya. Ya gini loh, memang ada yang bilang gini kan, kalau suka sama cosplayer itu jangan cosplaynya aja. Semisal ini dia, oh ini cantik ini, tapi ketika dalemannya kayak gini kita udah gak suka. Ya, nah ini yang mau aku bicarain di podcaster Arin Cafe sih. Iya. Jadi kita tetap aja sih. Iya, jangan berarti spoiler. Ini spoiler sedikit kita aja. Ya udah langsung aja kita coba-coba mulai pokoknya aja. Nanti pokoknya linknya di bawah. Jangan lupa pokoknya share Arin Cafe, di subscribe ya teman-teman. Ini adalah channel terbaik pokoknya. Enggak juga. Banyak-banyak yang lainnya. Keren-keren. Niat-niat. Enggak usah niat. Subscribe, apa-apa, enggak usah nonton enggak apa-apa. Ya jangan gitulah ya. Enggak. Tolong di komen-komen ya teman-teman nanti ya, di blasting komen. Enggak ada yang komen juga sih biasanya di videoku gak juga usah. Ya. Kalau ya, enggak usah sih. Kenapa enggak usah? Enggak bakalan dibaca. Enggak bakal dibaca. Yaudah. Yaudah, ayo lah. Oke guys, kita mau coba-coba rekaman buat lihat ya. Persiapannya mah boy. Was. Review-review. Apa ini mas? Wah ini perlengkapan syuting teman-teman. Aduh. Kocorek kalau cewek rek. Aduh. Wah ini ya, yang noise-nya bikin nol ini ya. Keren loh masnya loh. Syuting di acara kampus noise-nya zero loh ya. Gila, aku harus belajar ya, ini. Yang kemarin itu loh iya. Gila. Apa aja itu mas? Itu mic apa itu mas? Ini apa? Boya. Apa ya? Lupa aku tipenya. Pokoknya yang clip on. Oh ya, gitu. Ini enak sih. Kan? Iya sih. Keren. Bentar ya, sorry. Gak apa-apa, slow. Wah ini masnya, coba dilihat guys. Gila, niat banget loh. Perlengkapannya ya. Jangan lupa pokoknya dicek loh ya, saya Arin Cafe ya teman-teman. Jadi mereka itu memang basicnya illustrator ya teman-teman. Jadi ya memang familiar dengan hal-hal seputar apa ya namanya ya, ilustrasi, anime, wibu juga ya mungkin teman-teman ya. Keren. Tadi kan Kak Zaki mau interview. Tapi balikin. Gak apa-apa, ini aja. Apa kalau memang mau nanya gak apa-apa, biar jadi diskusi. Seru kok kalau udah jadi diskusi. Ini sih mas. Kita udah selesai syuting ya guys ya. Penasaran kan kita ngobrolin apa? Ini adalah informatif pokoknya teman-teman, dicek link video di bawah ya. Kita review lah itu. Ini guys. Wah, gila. Ini kameranya apa ya, Mas? Oh. Ini kameranya Sony Alpha 6400. 6400. Buset, gila. Clean gitu ya. Kalau punya kita apa, Ten? Haru ya. Yes, gitulah pokoknya teman-teman. Jangan lupa pokoknya di subscribe. Kalau boleh tahu siapa terakhir namanya? Nama saya Oni. Kak Oni ya. Kameramen sama editor. Ini kak, aku mau interview kakak bentar. Siapa yang kemarin video yang mencari harta karun namanya? Namanya Mas Izar. Mas Izar lah. Ya. Itu Mas Izar bagian apa kalau di pasukan intinya Kak Serar ini? Dia bagian serba bisa. Jadi talent bisa, jadi host bisa, jadi aktor juga bisa, editing juga bisa. Ya gitu. Sini mas, bertiga. Gitu. Ya. Sarah Arin sendiri lebih ini apa kayak memang kalian bertiga mendiriin bareng atau gimana sih? Kita bertiga bareng sih. Bareng ya. Dari awal memang bareng ya. Iya, awal bareng. Kalau job-jobnya yang masalah SEO Pak, kayak kata kunci-kunci YouTube itu lebih dominan ke siapa? Oni. Ya. Ke Oni yang itu ya, yang di atas itu ya. Keren. Enggak ya, ini Oni. Oh, ini Kak. Yang di atas di Rahmatullah. Sedang menjaga tempat suci. Ada ini Wibu Logi juga enggak?
Ada enggak ada ya? Mereka. Oh iya. Si Nerina tak suruh jadi Sararin jadi maskotnya. Ah, itu terakhir deh, terakhir. Biar 10 menit takutnya enggak 10 menit. aku kan lihat Kak Sararin maskot-maskotan ini gimana? Ya iseng aja sih. Iseng aja ya. Kita iseng aja bikin kasih maskot biar keren. Iya, biar ada kayak brand image-nya gitu, yes. Kayak oh iya, kita branding-nya itu pakai maskot. Benar. Jadi kalau kita kan di atas jualan merch juga, yeah. Itu yang kita jual maskot. Mm-hmm. Tapi ada punyanya temen nitip sih. Iya, yeah, itu yang bikin fan art. Oh, bukan anime sih, Hololive. Oh. Kita kalau kita cuma branding-nya bikin original dari kita aja. Iya. Oke ya. Pokoknya ya salam ya buat teman-teman kalian ya. Semua ya. Semoga sukses siap. Selalu Sararin Cafe. Terakhir, VTubernya gimana ini? Keren nih udah berani buka VTuber ya. Oh, budgetnya besar ini ya. Pre-debut ya. Pre-debut. Oh ya, VTuber kita enggak pakai budget sih, kita bikin sendiri. Gitu. Gila loh ya, Bi. Oh iya sih, memang background-nya illustrator ya. Keren ya, jadi desain-desain gitu. Belum debut. Tapi kita udah nemu voice actor sih, jadi okay. Ya ditunggu aja debut. kemarin kita live itu pre debut, ya, jadi masih ya. Belum nyoba teknis kan, soalnya kita nggak pernah live ya. Iya ya. Baru pertama ya. Kali kemarin itu. Kemarin tak lihat live nya mungkin di menit 5 menit baru ini ya, baru di greetings ya. Iya. Ya. Tapi nggak apa-apa, keren ya. Pokoknya. Ya sukses selalu pokoknya Sararin Cafe. Kalau kalian penasaran ke channelnya Kak Sararin, jangan lupa dicek di bawah ya teman-teman, dan jangan lupa dicek juga video-video bareng-bareng kita. Kita ngobrolin seru pokoknya, masalah-masalah kopel-kopelan ya teman-teman. Pokoknya ditonton aja guys ya. Ya udah, bye bye. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, bye bye. Oke guys, kita debutnya Sararin ya guys ya. Kita coba tanya-tanya, Kamiu. Boleh ngobrol bentar gak? Ya, kita ketemu Kamiu untuk ke banyak kalinya ya. Kamiu lagi cosplay apa ini? Jadi maskot sekarang, gak bisa ngomong temen-temen. Enggak guys, aku lagi makan, aku bercanda guys. Jadi maskotnya Sararin Cafe guys. Bentar. Jadi VTuber siapa namanya? Spill dong, aku penasaran. Tapi gak bisa jawab. Ya ini Instagramnya teman-teman ya. Instagram, email, YouTube-nya. Spill dong yang siapa yang jadi VTuber kemarin. Gak boleh ya? Gak sih ya. Mana mas topik terakhir deh? Pulang. Oh udah pulang. Ya udah, jangan lupa di follow teman-teman. Kak Sararin sama Kak Miu ya, nanti IG-nya di bawah teman-teman ya. Oke guys, kita tapi udah mas, suaranya aman kok. Gak apa-apa deh, biarin deh suaranya. Kenapa, kenapa? Apa? Perkenalan? Iya, namanya siapa? Nama saya Izar. Izar. Umur 30. 30? Terus ya, tapi 30 asal Malang, terus sekarang lagi sibuk ngurusin Sararin, VTuber. Di Sararin lebih dominan dari apanya kak, kalau boleh tahu? Gak tahu saya ngapain. Cuman kalau sekarang sih masih bagian ngeriking sama ngurusin sosmed aja. Ya. Gimana kak video yang terakhirnya? Yang terakhir? Capek, lupa aku sih terakhir sih ngapain sih? Yang mencari harta karun itu loh. Capek, sangat capek. Sangat capek dan sepertinya tidak akan mengulanginya lagi. Iya gila, lihat banget hasilnya. Capek ngedit ya, aku bisa kan. Iya gila, gila, keren. Kak, Sararin udah berapa tahun? Sararin dari awal banget tahun, ya? Lali aku, paling 2 tahunan paling. 2 tahunan. Tapi kalau YouTube-nya setahun. Setahun lebih dikit. Itu sebelumnya kan video-video konten panjang sih, Kak? Enggak tahu. Video podcast gak sih? Podcast ya. Cuman yang di-uncut gitu, dan gak dipotong. Cuman ya emang itu, YouTube itu emang pure iseng, beneran iseng. Kita gak ngejar apapun, subscribe. Jadi ya udah. Emang
momentumnya di situ kan tinggal nerusin aja. Iya boleh. Kemudian kita juga berawal dari sering-sering kumpul bareng bertiga, terus daripada obrolan ini terbuang sia-sia, akhirnya direkam aja deh. Rekam aja ya. Simpel kok, enggak ambisi apa-apa. Oke. Ya, nah, harapan buat Serarin Cafe apa? Harapan buat Serarin Cafe. Mungkin lebih kompak, bisa... Kayaknya nggak mungkin lebih kompak lagi ya, karena udah sangat kompak. Nggak ya, mungkin lebih kompak. Nggak ya. Tahu sih harapannya apa ya? Ini kan sebagai CEO Master. Harapannya tetap konsisten, tetap sering nongkrong-nongkrong, walaupun nggak ngonten nggak masalah, yang penting kita fun aja gitu. Easy, nggak muluk-muluk. Ada Instagram terakhir kan? Mau nggak coba masih? Instagram. Instagramnya serarin.cafe. Aja. Instagram personal nggak boleh ya? Instagram Seran Cafe. Nggak apa-apa, silakan kepo-kepo sendiri. Nggak di private. Ya udah, makasih. Bye.